Manggang guys. Uhuy. Hey, di vlog 4 ke-43 ini jagoan 2 uhuy mau barbar guys. Pasti di kuliner kali ini ancaman banget guys. Selamat menyaksikan guys. Enjoy. Uhuy. Oke, standby kamera roll and action. Selamat menonton guys. Uhuy. Halo guys, welcome back with me guys. Kita sama Bang Adi di sini. Nah, tepatnya di Agustus guys, nggak terasa banget. Kita udah masuk di Agustus ya. Kemarin kita ngevlognya di Juli, sekarang udah Agustus. Yes, kita sekarang lagi mau berburu kulineran guys. Openingnya di lampu merah guys. Untuk kulineran ini kita lagi mau ke Depot Alboroka guys. Di Jalan Rambutan. Tadi awalnya kita nggak mau naik motor guys, karena Tanjung Selo tadi terguyur hujan. Tapi sekarang udah rintik-rintik, kita sekarang menggunakan Cimacan. Ini sih guys ya, nggak tahu Cimacan tadi, nggak tahu kemana dia guys. Abang-abang cari tadi, mungkin dia keluyuran di jalanan guys. Sekarang kita ganti singa aja guys ya. Itu bang. Oke guys, kita OTW ke Depot Alboroka. Let's go. No, there ain't no stopping us. Hey guys, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, please subscribe. Couldn't catch me, I'll be moving. Ya, kita lewatnya di Jalan Mangga. Mungkin di sini lebih dekat. Guys, nggak terasa udah Agustus. Nggak lama lagi kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Khusus nanti ya. Hai. Abang selalu ditemani dengan. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, Mimi. Ya. Kita udah masuk di persimpangan ini guys. Jalan Rambutan, Depot Alboroka. Kita tuh sering banget setiap hari anak saya tuh hobinya makan apa Mi? Ayam tepung. Ayam tepungnya mantap banget, guys. Barusan juga kita mau buat videonya, guys ya. Padahal kita tuh langganan banget sama Depot Alboroka nih. Ini adalah satu kesempatan buat kita. Ini, guys, tempatnya Depot Alboroka di Jalan Rambutan. Guys, kita udah nyampe di Depot Alboroka. Nah, sekarang kita langsung mau order aja ya kalau gitu, Mimi. Iya, okay. Untuk kuliner ini, guys, abang pesan mie goreng spesial dengan topping telur goreng dan udang. Saus plus irisan pentol bakso dan campuran sayur sawi yang pastinya bikin kalian ngilerkan, guys. Untuk menu kedua ya, guys, Mimi pesan capcay kuah dengan topping udang, sosis, hati ampla, jagung, asparagus, dan jangan lupa sayuran sawinya guys. Yang pasti kuliner kali ini bikin Mimi semangat 45 guys. Guys, untuk menu ketiga abang pesan ikan saus asam manis pedas dengan menggunakan topping kacang polong, bawang bombay plus irisan cabai dengan disirami dengan saus pedas. Yang pasti menu kali ini benar-benar ancaman banget guys. Uhuy. Untuk menu terakhir guys, Mimi pesan ayam goreng tepung dengan duet sambal tomat yang pasti sadis banget guys. Uhuy. Yuk kita intip proses pembuatan dan penyajiannya guys.
Makan guys. Wih, ya gokil ya Mi. Sekali lagi Mi. One more, sekali lagi guys. Makan guys. Wih. Mampu ya. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kita lagi ngeplak dulu. Nah, kita langsung makan aja. Nah, abang tadi mesannya mie goreng guys. Mie goreng di sini ada ayam tepung dan juga ikan saus asam manis. Untuk ikannya ini menggunakan ikan merah guys. Mimi pesan apa tadi Mimi? Kalau Mimi pesannya kuah capcay kue guys. Langsung unboxing aja guys ya. Oke. Okay. Lapar banget guys. Lapar. Sebelum makan apa? Sebelum makan kita baca doa dulu, baca guys. Doa dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya yang di rumah siapin juga makanannya, kita makan bareng-bareng ya. Yang punya ketupat, yang punya buras, yang punya daging kurban juga silakan kalian juga bersamaan aja makannya ya guys. Oke? Okay? Maaf. Yang nggak punya daging kalian juga bisa lapor aja ke RT ya guys kali ya. Makan guys. Makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Capcay kuahnya guys. Capcay kuahnya menggunakan apa aja nih topping-toppingnya? Toppingnya ada ayam suwir, jagung asparagus, ada wortel dan sosis. Ya tentunya pasti ada sawinya guys. Sawinya guys. Capcay kuah pasti ada sawinya. Mantap banget guys. Kalau abang tuh paling favorit tuh di sini guys, mie gorengnya guys. Mantap banget guys. Mantap. Kalau Mimi favoritnya capcay kuah. Capcay kuah. Kalau untuk ikannya nih, abang baru pertama kali mencoba ini guys. Mudah-mudahan aja tidak mengecewakan ya guys. Itu nih. Bismillah, mari makan guys. Tunggu. Kalau ayam tepungnya nih guys, anak saya paling suka. Kalau yang makan ayam tepungnya guys. Mantap ayam tepungnya guys. Kriuknya dapat guys. Ayam juga empuk. Misalnya kita unboxing yang ini nih, ikan. Ya kita langsung unboxing ikan. Ikan saus, merah saus. Ikan saus merah asam pedas. Asam pedas. Coba ini. Uy, ikannya langsung guys. Membelah diri guys. Uy. Langsung pasrah ikannya guys. Coba nih. Gimana? Untuk sausnya pas enggak nih? Sausnya dapat, manisnya dapat ya. Oh betul ya, berarti ikan saus apa tadi? Saus asam manis pedas yang pedasnya dapat nggak? Pedasnya. Oh kalau pedasnya bisa di request guys. Bisa di request guys, bisa dinaikin levelnya sesuai selera. Mantap guys. Mantap. Ikannya juga fresh nih guys, terasa banget guys ikannya. Ikannya baru dari keluar guys. Sekarang ayo nyobain ini. Capcay kuah. Kita nyobain kuahnya dulu ya guys ya. Gurih banget guys kuahnya. Ini pas banget juga dia menggunakan udang di sini guys. Udangnya juga besar-besar loh. Mantap banget guys. Yang pasti hari ini sadis. Lanjut. Mimi sekarang nyobain ini nih ayam tepungnya. Oh, coba iya. Nih. Ayam tepung. Mimi belum nyobain ayam tepung. Bagaimana? Oke. Nah, sambelnya guys. Jangan sambelnya lupa. Juara guys. Ini pas banget dia komposisi ayam tepung dan sambelnya ini pas banget. Sambel. Juara banget sambelnya guys. Sambel paling enak. Mantap. Kalian harus kudu cobanya. Wajib coba guys. Pencinta ayam goreng, tepung wajib coba. Ini 11-12 sama KFC guys. Ya, enak. Kriuknya sampai ke dalam guys. Sekarang kamu cobain kriuknya ya guys. Biar kalian tuh. Ini pas juga panas-panas nih guys. Iya. Sekarang kita cobain kriuknya guys ya. Oh my god. Mantap banget guys suara kriuknya guys. Sekali lagi guys. Sekali lagi. Mi? Sambal hari ini Mi ya? Sambalnya paling enak. Yakin orang
penggemar pedas pasti suka. Kudu wajib dicoba guys, ayam tepungnya. Tanya seller, rumah kalian ada jauh atau tadi seperti tadi ada kehujanan, kalian juga bisa pesannya yang melalui Gojek guys. Cukup gampang guys. Kalian cukup download aplikasi Gojek, di situ juga ada rumah makan Al Barokah. Ini bener banget terasa banget guys, saus manisnya ini guys. Apalagi ikannya tuh ukurannya besar banget guys, ikannya loh. Kita hari ini barbar guys. Langsung menggunakan tangan aja guys, biar lebih seru lagi guys. Sekarang Mimi nyobain mie gorengnya guys. Gimana Mimi? Cobain mie. Mie gorengnya mantap banget guys, mie gorengnya. Cobain. Iya. Coba ya guys. Ya, udah guys. Gokil parah guys. Mantap. Mantap kan mie gorengnya. Mantap. Jadi temikernya ini lebih manis ya. Jadi kan kalian nggak perlu lagi menggunakan kecap manis. Ini udah manis kok. Apalagi kalau dilihat sama abang kan. Itu ya mie. Nah kalau kalian mau kesini tuh dari bukanya dari jam 9 pagi nih ya. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Untuk hari liburnya tuh di hari Jumat. Jadi kalau kalian mau kesini jangan hari Jumat ya guys. Seminggu sekali. Itu liburnya setiap hari Jumat. Ya guys, dicatat ya. Dicatat guys. Jangan hari Jumat kesini guys. Tutup. Nanti mengecewakan guys. Tutup. Tempatnya tuh rame banget guys, apalagi jam gini tuh rame banget. Kita ada jam makan siang nih, rame banget. Jam makan siang orang kantor banyak. Jadi palingnya tadi nggak bisa di review guys, karena palingnya sibuk tadi guys. Kalian tuh bisa lihat tadi kan sendiri guys, palingnya sibuk, jadi nggak bisa di review. Gokil parah nggak? Parah. Parah guys. Ini parah. Ancaman banget guys. Ancaman. Ancaman guys. Ya pastinya hari ini sadis banget guys. Mantap banget. Barbar. Barbar kuy. Ini ikannya ya guys. Oh my god. Barbar. Wow. Barbar hari ini. Jadi Mi, recommended enggak tempatnya ini? Recommended banget. Mantap banget ya. Ini recommended kita juga guys. Kalian mau kudu dan wajib coba ini guys. Kalau sama mie goreng dan juga ada ayam tepungnya dan juga ikan saus asam manis pedas guys. Terasa banget guys. Kudu dicoba nih guys, mantap. Mantap. Jangan lupa follow juga Instagram kita ya guys, agar kalian tahu kuliner di mana aja kita udah kunjungi. Suryadi_69. Dan kita udah kelar, jadi kita langsung undurkan diri aja ya Mi. Iya. Seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini, ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa seperti biasa like, comment, dan share dan juga subscribe guys, dan juga aktifkan ikon loncengnya ya Mi. Iya. Nah, agar kalian tuh tidak ketinggalan video-video updatean terbaru dari kita nih. Ya. Oke, saya Akri, saya Adi, saya Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye guys. Ada lagi korbannya.